Mina ohayo gozaimas. Dewi Toni Hong no channel koso. Selamat pagi semua, selamat datang di channel Dewi dan Jepang. E eh, kong news kara mana bu NHK Easy News no kona de. Hitotsu ni hong news o tori ake to omoi mas. Ya di segmen NHK Easy News belajar bahasa Jepang lewat berita, saya akan mengangkat satu berita tentang Jepang. Baik kali ini judul beritanya adalah e, VR o to toku ni temo hakani it yoni kanjiru sabisu. Ya, berita ini merupakan berita tanggal eh 8 maaf, 7 Agustus ya. Ya, di sini di apa disampaikan pada judul bahwa um, kita bisa menggunakan VR virtual reality ya Uh, untuk atau dengan menggunakan service di mana kita dapat merasakan seperti kita pergi ke kuburan uh, meskipun berada di tempat yang jauh begitu ya ya kan uh, di Jepang ini sama ya dengan bahasan uh, video sebelumnya bahwa di Jepang di bulan Agustus ini ada yang namanya obong yasumi liburan untuk obong atau pulang ke kampung halaman ya eh, apa mengunjungi ya eh, leluhur yang ada di kuburan juga ya. Nah, kebiasaan ini itu eh, tidak bisa kan ya karena corona tidak gampang juga orang bisa Bepergian kemanapun, begitu ya, sehingga mungkin di sini muncul ya virtual reality, ya VR, eh, di mana dengan VR ini, meskipun kita ada di kota besar, ada di, Jak di Tokyo misalnya, dan eh, kuburan leluhur kita adanya di Tohoku ya, atau di kampung eh, yang lain, itu kita bisa ya maksudnya kita bisa berdoa berkunjung ke kuburan tersebut mendoakan leluhur begitu ya seperti itu um, oke okay, ya jadi ada teknologi VR yang bisa digunakan untuk kalau kata kita mah berziarah ya hmm, seperti itu oke okay, kita coba baca ya isi beritanya hai 今年のお盆は新しいコロナウイルスが広がっているため、ふるさとに帰らない人が増えています。えー、墓の石などを売る店のグループは、フィアルの技術を使ってふるさとの墓に行ったように感じることができるサービスを始めました。 このサービスを頼むと、店の人がカメラを持って墓に行きます。そして墓の掃除をして、花や線香を飾るところをカメラで写します。頼んだ人は自分の家でフィアーの機械をつけてインターネットで映像を見ます。遠くにいても墓に行ったように感じることができます。店の人は 年をとったり、病気になったりして、墓に行くことができない人にも利用してほしいですと言っています。の liburan maksud di sini ya pada liburan obong tahun ini ya antara si virus suka hirogate hirutame ya karena ya dari sebelumnya juga sudah terjadi pandemi corona furusato ni kaeranai hito ga fuete imas orang yang tidak bisa pulang ke kampung halamannya ya eh, kalau budaya kitanya mudik ya, orang yang nggak bisa mudik gitu ya ke kampung halamannya itu fuete mas meningkat. Hakano isinado urumi seno uru no, no grupu wa e, eh, VR no gijutsu te tsukatte furusato no haka ni ni kanjiru koto dikiru sabisu wo hajimemashita Grup Uh, di sini toko bisa juga bisnis ya grup bisnis yang menjual uh, batu kuburan. Hmm. Uh, saya pernah pergi ke kuburan di Jepang itu, ya, batu, kayak kotak gitu aja, ya, bentuknya persegi, lalu meninggi begitu, ya, dan itu terbuat dari batu, begitu, ya. Nah, um, ada uh, toko yang menjual batu-batu tersebut, begitu. Nah, si toko penjual batu-batu ini, ya. Mereka bergrup begitu ya. Nah si grup ini memulai servis ya, eh, menggunakan eh, teknologi VR atau virtual reality tadi ya eh, agar supaya dekiru ya agar supaya. Orang-orang yang nggak bisa pulang ke kampung halamannya itu tetap bisa merasakan seperti dia sudah pergi ke kuburan yang ada di kampung halamannya begitu ya, ya merasakan bisa berziarah begitu ya, jadi uh, bisa dibayangkan, aduh di Tokyo saya nggak bisa pulang ke kampung halaman, oh ya udah pakai VR aja gitu ya eh kono sabi suotano muto kalau kita meminta uh, service ini kita yang menggunakan service ini misalnya itu ga kamera mau akan nikimas ya maka si orang pemilik uh, ya pemilik uh, ini ya bisnis batu batuan untuk kuburan itu akan membawa kamera ya akan membawa kamera lalu pergi ke kuburan tersebut Soshite haka shite lalu kemudian membersihkan kuburan tersebut hanaya senko kazaru tokoro kamera de utsuimasu lalu di uh, di shoot lah ya di kamera pada saat si uh, tukang atau petugas tersebut uh, memajang apa atau membersihkan Uh, kuburan ya, lalu kemudian memajang uh, bunga, dan di sini sengko itu dupa ya, uh, um, kazaru memajang dupa itu di kamera. Nah, yang, yang ada di Tokyo itu menonton ya, seperti itu prosesinya memang begitu ya. Kalau kita, um, kalau orang Jepang pergi ke kuburan itu, yaitu kuburannya dibersihkan sama loh, kayak kita orang. Indonesia yang Muslim juga mungkin Kristen juga sama ya itu dibersihkan kuburannya lalu kemudian karena di sana itu ada pajangan bunga ya bunga hidup ya bunga hidup ya sama dupa begitu atau juga ada juga lilin ya tapi lilinnya sekarang lilin boongan itu loh yang ya ini nah itu-itu e, dibersihkan begitu ya, bunganya juga dirapikan, sengkonya juga diganti. Begitu, nah, berarti ini kayaknya si pemilik batu-batuan untuk kuburan ya. E, ini mereka itu adanya memang di kampung-kampung ya, bukan di kota ya masa dari kota pulang ke kampung uh, pakai kamera enggak ya jadi mereka lokasinya memang deket kuburan itu begitu jadi ya menggantikan si orang yang nggak bisa pulang kampung untuk melakukan prosesi pada saat berziarah itu ya de hito no, iede, VR no tukete, interneto de vr mimas ya orang yang uh, minta tolong dong gitu ya, orang yang meminta servis tersebut itu di rumahnya sendiri VR nuki kayu kayotsukete pake si uh, alat VR tersebut lalu kemudian lewat internet itu menonton si uh, ininya apa videonya itu. Saya belum pernah loh ya pakai VR. Ingin tahu seperti apa suasananya. Oh, Moshirosou roso nih hai deh itu kuni ite mau meskipun kita jauh dari kuburan tersebut hakani itayoni kanjiru kotoka Mas kita bisa merasakan seolah-olah ya kita itu sudah pergi ke kuburan tersebut miseno hitowa to iteimas si orang toko batu-batuan kuburan ini ya berkata ne Eh, Neng ototari Byokini natari shite Hakani iku koto ga dekinai Hito ni mo Hoshi des ya. Bagi uh, Orang yang uh, Ini ya ne, Ini Kenapa tidak dibaca Toshiototari ototari ya Ini dibaca Neng ototsu", toru Neng ototari Eh ini maksudnya ya semakin tua begitu ya orang yang sudah tua lalu kemudian karena e, sakit sehingga tidak bisa e, pergi ke kuburan ini bisa digunakan begitu ya Stehoshi si itu kami ingin ya si pemilik toko ini ingin agar supaya teknologi vr tersebut digunakan ya eh, oleh orang yang digunakan juga nimo mo ya digunakan juga oleh orang yang ya sudah tua lalu kemudian pada saat sakit ya tidak bisa pulang ke kampung halaman begitu meskipun di bu di saat bukan pandemi gitu maksudnya ya seperti itu ya virtual reality desne hai ya hmm, tuh di shoka ada yang perlu kita bahas tidak ada saya pikir ya gijutsu itu teknologi lalu kemudian Haji Meru memulai Um, di sini sengko tadi dupa ya soji suru ini membersihkan eh kemudian ezo ini ezo mimas itu ezo itu ya videonya itu ezo ya uh, video lah ya kemudian kikai ini mesin ya oke okay. deh um, de hai de sona kanji des ne mm. Kita cukupkan, sepertinya ya, sampai di sini untuk pembahasan berita kita kali ini. Ya, kita bertemu lagi di video berikutnya, tentunya dengan berita yang berbeda. Dewa, eh, sayonara.